Tapi kalau sebut, tapi dia orang ni duk orang-orang apa yang jadi. Nathan ni hidup 40 tahun. Berah aku nak kata berapa ribu, berapa puluh ratus guni dia mutlak. Air aku berapa ribu galih dia mutlak. Kain baju aku, dia bakit bawa kaki. Tak apa nak kenal orang, tak ada kenal. Hok tu kenal, hok ni kenal toke tu, kenal toke ni kenal. Kontrak tu kenal, kontrak tu ni kenal. Hok ni sahaja tak kenal. Pan. Banyak sekali tapak tu 70 hasta tu. Dia leput nak masuk bumi. Kena ingat. Sebab tidak begitu para orang ni sambo dia lah. Nak tebang, dia tu pejuang Islam. Amerika marah, Yahudi marah, Amin marah juga. Jadi selari, puk-puk ni buat apa jadi begitu. Boleh ya adik kakak. Di Kelantan ni kita buat. Buat jaga negeri, mengikut Islam. Rumah. Toke-toke main nak buat rumah. Kita boleh, tapi syarat 3 bilik. Paling tidak 3 bilik. Orang tok laki dengan bini sebilik. Orang anak laki-laki sebilik. Anak puas sebilik. Apa dia ajar? Nabi. Dia menawar hati. Boleh. Tapi jangan ada arak. Jangan ada joget. Jangan ada judi. Nak buat 5 bintang, 7 bintang. Lagi. Asalkan jangan ada arak. Apa lagi? Rebo. Duit rebo. Bank rebo. Adik kakak Ambo dah sebut semua. Kerana ini jasa kita di Kelantan. Bila Ambo pegang Kelantan, Ambo panggil menteri apa namanya, pegawai keuangan. Ambo kata, Datuk, tarik semua duit kajian dalam bank-bank hot rainbow tu, tarik buh dalam bank Islam. Walaupun bank Islam tika tu masih lagi cacat celur, tak apalah. Tak ada pinggan lain, pinggan rakol kita makan. Kita kebun nasi, tak apa. Tarik habis. Law ni, di Kelantan, boleh jadi negeri lain pun. Jadi apa-apa panggil peraturan Islam, berlaku. Semua bank-bank dan bermegah-megah buat sistem Islam, counter Islam berlaku. Kerana kita boleh demo uni belaka, uni PAH tahun 90 itu. Maka kita guna politik yang demo begini untuk jalan ke agama. PAH arahan kita buat. Umur hayat tak ada arahan di Kelantan. Arahan ni pak pajak gadah. Adik kakak tak ada duit. Nak masuk sekolah, nak ke hospital, nak kahwin anak ke apa. Cabut lengan, cabut gelam. Lengan di pajak, di kedai pajak. Yang macam itu. Lalu ni pajak, tak tahu ada ke tak. Tapi arahan ada. Beza pajak dengan arahan ni enggak. Kita beri bayar kemah kita. Lepas tu, kita wayak ke dia. Pakcik kena bayar lah sewa bilik. Sekian-sekian banyak. Amu tanya mufti, mufti akui barang ni betul. Dan bila pakcik tak mari tebuh, kakak ni amu jual kedah, amu ambil piti hambo. Pakcik ambil tu, pahal lebih abu beri balik. Pajak gadah tak ada, dia kelak lah. Tak mari tebuk kan? Lak. Lak beramal. Ini banyak benda kita buat. Pegawai-pegawai ambo, pejabat-pejabat ambo, pejabat Kelantan, semua tutup orang. Oh, jamin hari tu. Belum tahun 90.